guna meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 serta menumbuhkan minat dan semangat berolahraga di kalangan masyarakat, Puskesmas Kuala Mandor Bay bersama Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak memilih untuk senam germas dengan masyarakat di Nurul Hidayah. Senam germas dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan, yakni disediakan tempat cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, wajib memakai masker, dan menjaga jarak saat senam bersama. Untuk menjaga kebugaran dan juga meningkatkan imun tubuh di tengah pandemi COVID-19, Puskesmas Kuala Mandor Bay bersama Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak menggelar senam germas dengan masyarakat di Nurul Hidayah. Senam yang diikuti oleh masyarakat Puskesmas Kuala Mandor Bay bersama Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan, yakni disediakan tempat cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, wajib memakai masker, dan menjaga jarak saat senam bersama. Guna menumbuhkan minat dan semangat berolahraga di kalangan masyarakat, Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak mengajak warga sekitar melakukan senam pagi. Olahraga merupakan aktivitas yang kini sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Untuk membangun kembali budaya hidup sehat, pihaknya mengajak warga kembali melakukan senam pagi secara rutin. Kegiatan ini mempunyai tujuan membina fisik masyarakat, menjaga stamina dan imun tubuh, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang masih marak ini. Hal ini sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama rakyat juga membantu pemerintah dalam pembangunan fisik dan non-fisik guna mensejahterakan masyarakat. Hal ini menunjukkan kehadiran anggota Satgas TMMD dapat diterima dengan baik oleh warga desa setempat. Tim Liputan melaporkan.